apa aku? Paman, silakan paman. Ayolah, pasti dia tidak main-main untuk menyerangku. Wahai prajurit, hari ini kalian akan menuju ke Kerajaan Galuh, kerajaan yang dilindungi oleh Pajajaran. Ada satu masalah di sana, yaitu penyerangan Kerajaan Burangrang terhadap Kerajaan Galuh. Dan sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi Kerajaan Galuh. Sebagai prajurit Pajajaran, ingatlah pesanku ini, berperanglah kalian tanpa dilandasi rasa amarah. Niatkan di dalam diri kalian, kalian berperang hanya untuk membela orang-orang yang lemah. Untuk itu, kalian tidak diperkenankan untuk menyakiti anak-anak, kaum wanita, dan juga orang tua yang tidak memiliki kekuatan. Janganlah kalian menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Dan janganlah kalian menyerang orang yang sudah kalah. Terima kasih, Raden. Mohon, jangan seperti ini, Paman, Bibi. Sebab tidak pantas seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Bersujudlah hanya kepada Allah. Sebab hanya Allah yang layak untuk disembah. Baik, Raden. Ayo, Mangga. Raka, setelah ini apa yang akan Raka lakukan? Rai, aku akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Paman Argadana. Itu titah dari ayahanda. Berhati-hatilah, Raka. Tetapi, bagaimana menurut Raka tentang Ki Awing? Menurutku, Ki Awing tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku yakin, dia masih akan membuat onar lagi. Rai, lalu bagaimana menurutmu? Usulku adalah, Yunda Rara Santang sebaiknya pulang saja ke Pajajaran dan melaporkan hal ini kepada ayahanda. Biar Paman Aman dan Paman Amin yang menemani. Bagaimana, Raka, Yunda? Tidak, Rai. Aku sudah berjanji kepada Ibunda Ratu Subanglarang bahwa kita pergi harus selalu bersama-sama. Dan saat kembali ke istana pun kita harus selalu bersama, Rai. Aku tidak mau kembali seorang diri. Masalahnya, kita berada dalam keadaan terpaksa. Aku dan Raka Walang Sungsang akan melanjutkan pengejaran pada Paman Argadana. Karena aku yakin, Yunda, dia belum pergi jauh. Sedangkan masalah Ki Awing harus segera sampai di istana. Ini semua demi keselamatan kita semua. Demi keamanan Pajajaran, kau tahu sendiri. Masalah Ki Awing sempat merepotkan kita semua. Tentu saja, ia tidak akan menyerah begitu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke istana bersama dengan Paman Aman dan Paman Amin. Raka, Rai, kalian berhati-hatilah. Tentu saja, Yunda. Paman Aman, Paman Amin, tolong jaga Yunda Rara Santang. Iya, Raden. Rai, kau berhati-hatilah selama di perjalanan. Paman Aman, Paman Amin, jagalah Rai Rara Santang dengan sebaik-baiknya. Baik, Raden. Tenang, Paman jagain. Terima kasih, Paman. Iya, sama-sama. Ayo, Nimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prajurit, janganlah kalian menebang pohon tanpa adanya alasan. Dan jika kalian menemukan sumber air, janganlah kalian hancurkan. Janganlah kalian membuat Dewata Agung menjadi murka akibat perbuatan nista kalian. Karena apa? Alam dan manusia
adalah satu kesatuan yang tidak boleh saling menyakiti. Syekh Nurjati,